Nah, pagi-pagi enaknya kita siram tanaman dulu nih sebelum mulai ngajar. Eh, ada adik-adik. Iya nih adik-adik, Kakak Rere lagi nyiram tanaman nih. Tuh lihat deh, Kak Rere siram tanaman, tanamannya jadi tumbuh, jadi bunganya cantik nih. Makanya Kak Rere siramin terus nih, biar dia makin subur. Sur su, sur su su su. Eh, Kak Regita lagi ngapain? Kaninda, ini biasa lagi siram tanaman, Kak. Lihat tuh cantik kita banget, kan Kak. Udah mau mulai ibadah nih, Kak. Oh iya, iya sih bener juga. Bentar deh, Kak, nanggung ya dikit lagi ya. Yaudah deh, Kak, aku tungguin ya. Iya. Oke deh. Kenapa lagi, Kak? Ini sampah ya? Udah iya. Habis? Iya, Kak, udah habis. Aku buang aja ya, biar oh, iya, bersih. Boleh, kalau gitu. Ya udah. Oke deh, kalau gitu aku mau siap-siap aku juga juga ya. Mau siap-siap, Kak. Dadah. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah Kak, gak kerasa ya, hari ini kita udah masuk minggu kedua di tahun 2021. Nah adik-adik, ini udah pagi Kak, matahari sudah bersinar terang. Iya Kak, adik-adik pasti masih bersuka cita kan untuk memuji nama Tuhan. Tentu dong Kak. Iya, kayak lagu yang satu ini nih Kak, kita mau nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Musik. Bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata adik-adik. Jangan lupa tersenyum. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Matahari bersinar terang. Ya semangat ya adik-adik. Matahari bersinar terang. Sudah selesai Kak. Oke, Kak, sekarang udah capek belum? Belum sih, kan harus semangat. Iya, kita harus semangat nih. Ibadah kita baru mulai, jadi bener. Kita harus tetap semangat. Oke Kak, kalau gitu kita akan mulai ibadah ya. Iya. Dengan bernyanyi lagi nih dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah. Pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa Anak Roh Maha Esa. Sekali lagi. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa Anak Roh. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah juga Tuhan, kami dapat duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa syukur kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Dari mana, Kak? Dari Kidung Ceria. Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Oke Kak, selanjutnya. Sekarang kita mau baca Alkitab. Sebelum itu kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau berkati kami, kiranya kami dapat mengerti akan apa yang akan diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke adik-adik, semua siapkan Alkitabnya di rumah, dibuka. Ayo, dari dibuka Alkitabnya dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Oke, mari kita membaca Alkitab bersama-sama adik-adik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keanggunan dan semarak yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaramu, yang berbergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan suaranmu, dan api yang menyala sebagai pelayan yang pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpangnya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Nah kakak, yang cerita minggu ini siapa ya kak? Siapa ya? Jadi siapa aja sih kak? Untuk anak TK ada Kak Regita. Nah untuk anak kecil ada Kak Ninda. Dan anak tanggung ada? Ada kakak-kakak ganteng. Wow, siapa tuh kak? Ada kakak Mario sama kakak David. Oke. Kita dengerin sama-sama ya ceritanya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bertemu lagi nih Minggu ini bersama dengan Kak Rere yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak TK. Nah, coba deh adik-adik perhatiin di sekitar Kak Rere. Ada apa ya di sekitar Kak Rere? Ada yang tahu? Ya, ada banyak sekali pohon di sekitar Kak Rere nih. Adik-adik coba bisa lihat kan, banyak banget pohon-pohon yang besar, terus juga dipenuhi daun-daun nih adik-adik. Nah, selain itu Kak Rere juga punya gambar yang lain nih. Nah, ini gambarnya lebih cantik nih adik-adik. Selain ada pohon-pohon, di sini juga ada bunga-bunga yang berwarna-warni adik-adik. Selain itu nih ya, coba adik-adik perhatiin deh. Lihat lingkungannya bersih adik-adik, ada nggak sampah yang berserakan? Wah, enggak ada adik-adik. Nih, jadi di sini udaranya bersih banget adik-adik karena enggak ada sampah yang berserakan. Nah, kakak mau tanya, siapa ya yang menciptakan alam sebagus ini adik-adik? Adik-adik ada yang tahu di rumah? Ya, jawabannya adalah
Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan seluruh alam ciptaannya, baik tadi ada pohon-pohonan, terus juga ada bunga-bunga yang cantik, adik-adik. Tuhan itu sang pencipta, adik-adik. Tuhan menciptakan alam yang baik, dan juga Tuhan menciptakan kita manusia, adik-adik. Nah, seperti yang tadi kakak bilang nih, adik-adik, bahwa tadi Tuhan menciptakan pohon-pohonan, tanaman itu dengan sangat baik, adik-adik. Karena dari pohon ini dan juga tanaman yang lain, itu banyak banget kebaikan yang bisa kita rasakan, adik-adik. Contohnya nih, kakak kasih tahu, kalau misalnya nih kan lagi panas nih, adik-adik, ya kan, terus ada nih pohon yang besar. Nah, kita bisa tuh berteduh di bawah pohon itu biar kita gak kepanasan. Nah, contoh yang berikutnya itu, pohon yang besar ini bisa menampung air yang banyak sehingga tidak terjadi banjir, adik-adik. Coba deh, kalau misalnya adik-adik bayangin nih, pohonnya nggak ada, pohonnya yang ada pohon kering nih, nggak ada daun-daunnya sama sekali. Terus ada sinar matahari kan yang menyinari, terus kira-kira apa yang dirasain? Ya pastinya panas, adik-adik. Kita akan kegerahan nih, adik-adik. Abis itu nggak ada air yang mengalir karena nggak ada tempat penyimpanan airnya. Nah, itu tadi pohon makanya memberikan kita kebaikan agar kita tidak mengalami yang seperti ini, banjir, adik-adik, ya kan? Adik-adik nggak mau kan ngerasain banjir. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus menciptakan seluruh alam semesta ini, adik-adik, ya kan, dengan segala kebaikannya, itu untuk kita jaga juga, adik-adik, agar kita memelihara lingkungan kita, adik-adik. Gimana ya caranya, Kak? Caranya gampang banget nih, adik-adik. Nih, kakak punya gambar kan, ini ada rumah. Adik-adik sekarang lagi di rumah kan? Nah, caranya bisa dimulai dari rumah nih, adik-adik. Yang pertama nih, adik-adik. Nih, adik-adik bisa nih ajak mama papa di rumah, bilang, "Mama, papa, ayo kita tanam pohon atau tanam-tanaman bunga-bunga biar rumah kita menjadi lebih baik, lebih bersih, terus lebih indah kayak yang tadi kakak bilang." Nah, selain itu, habis udah ditanam, adik-adik, jangan didiamin gitu aja. Kita harus rajin menyiramnya, adik-adik. Kita harus rajin menyiram tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh besar, ya kan? Nah, nanti bisa lebih baik lagi lingkungannya. Nanti seperti yang gambar kakak tadi, rumahnya lebih cantik kan karena banyak tanaman yang kita tanam, adik-adik. Nah, selain itu bisa juga nih, kita yang biasa kita lakuin juga nih bisa, adik-adik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini pesan yang penting, adik-adik, jangan sampai kita buang sampah sembarangan ya, adik-adik, karena nanti kalau kita buang sampah sembarangan yang ada banjir deh, adik-adik, ya kan? Kan seperti firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena Tuhan sudah menciptakan alam yang begitu baik, lingkungan yang begitu bersih agar kita bisa menjaga dan merawatnya, adik-adik. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak Ninda di kelas kecil. Nah, tadi kita udah sama-sama baca pembacaan hari ini dari Mazmur 104 ayatnya 1 sampai ke 5. Kakak mau tanya nih adik-adik, adik-adik ingat gak hari penciptaan dari harinya yang pertama sampai harinya yang ke-6? Nah, ada yang ingat gak apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga? Ayo adik-adik, ada yang ingat gak hari yang ketiga itu Tuhan ciptain apa ya? Ayo, apa ya? Ikan kali ya? Apa ya, Tuhan ciptain manusia? Salah. Tuhan ciptain tumbuh-tumbuhan. Kita boleh sama-sama buka dari Kejadian 1, ayatnya yang ke-11. Nih kakak bacain. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-3. Nah adik-adik, apa sih hubungannya hari penciptaan tadi sama firman Tuhan yang mau diajarin pada hari ini? Apa sih kau hubungannya? Nah adik-adik, tadi pemazmur tadi itu mau mengingatkan kita kalau Tuhan kan udah ciptain segalanya nih. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan udah ciptain semuanya untuk adik-adik, untuk kita semua.
Nah, Tuhan juga kasih tanggung jawab buat kita semua itu untuk mengelolanya dengan baik, untuk menggunakannya dengan baik. Kita juga diajak sama pemazmur ini untuk mengucap syukur untuk semua yang sudah diciptakan sama Tuhan. Cara mengucap syukurnya gimana, Kak? Gimana ya, adik-adik? Nih, contohnya itu tidak merusak tanaman-tanaman, pohon-pohon. Kalian kalau punya tanaman bunga-bunga di rumah, punya pohon, jangan dirusak, jangan dicabut-cabutin bunganya, jangan dipotong-potong. Kan udah bagus tuh, udah indah, kok kalian rusak? Gak boleh loh adik-adik. Nah, terus misalkan kalau ada sampah nih di rumah, tuh berserakan, dipungutin adik-adik. Meskipun bukan sampah kalian, boleh tuh dipungutin adik-adik, ditaruh ke tong sampah. Itu artinya adik-adik punya rasa peduli akan lingkungan yang sudah diciptakan sama Tuhan. Nah itu adik-adik, minggu ini pemazmur Tuhan Yesus mau mengingatkan kita adik-adik untuk mencintai lingkungan dan juga cinta kebersihan. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi Niklas Tanggung bersama Kak David dan Kak Mario yang hari ini akan bercerita tentang firman Tuhan. Boleh Kak Mario diceritakan? Jadi hari ini kakak mau cerita tentang hari penciptaan, di mana hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua kak? Dan di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Dan di hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, serta tumbuhan yang beragam. Di hari keempat, Kak? Dan di hari keempat, Tuhan menciptakan ada matahari, ada bulan, dan ada bintang sebagai penanda waktu pagi dan siang dan malam. Okay. Dan di hari kelima, Tuhan menciptakan hewan di laut, yaitu ikan-ikan ini, dan juga Tuhan menciptakan burung, yaitu hewan di udara. Dan di hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan di darat, seperti sapi, dan singa, dan komodo yang kita bisa lihat di sini. Dan pada akhirnya, Tuhan menciptakan manusia. Ya, adik-adik, tadi Kak Mario sudah menjelaskan tentang penciptaan Tuhan pada hari pertama sampai ke-6. Tuhan menciptakan itu semuanya baik, dan semuanya itu diciptakan untuk manusia. Jadi manusia itu nggak diciptakan hari pertama ya kak ya? Iya. Karena Tuhan mau menjadikan manusia itu yang mengelola alam kita. Nah, sama seperti pembacaan kita dari Mazmur 104 tadi, ayat 1-5, Mazmur kita mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita adik-adik. Nah, selain itu juga pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan alam penciptaan tadi, dari penciptaan pertama sampai ke-6. Iya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang alam. Alam itu tadi di penciptaan keberapa ya Kak Mario? Alam penciptaan keberapa ya Kak ya? 5 kali ya? 5, kayaknya enggak sih deh Kak. Tadi gambarnya berapa ya? Kan pertama tadi terang ya? Terang. Lalu kedua, dia cakrawala. Ketiga apa tadi ya? Ketiga, oh ini Kak, Tuhan menciptakan darat. Darat. Laut. Laut. Serta tumbuhan yang beragam tadi itu Kak. Nah, berarti alam masuk ke hari ketiga. Cipta ketigaan. Nah, ya adik-adik. Jadi alam itu diciptakan Tuhan pada hari ketiga ya adik-adik. Tuhan mau kita untuk mengelola alam kita supaya kita melestarikan alam kita dengan baik adik-adik. Iya. Nah, di sini kakak punya gambar lagi tentang alam yang masih asri, sejuk, yang udaranya masih segar adik-adik. Seperti gambar di sini. Nah, ini kakak ambil dari gambar di salah satu daerah di mana tuh Kak? Di Indonesia. Wah. Tepatnya di Jawa Timur, adik-adik. Nah, tadi alam yang masih bagus itu bisa kita jadikan juga objek wisata seperti gambar sini. Iya, bisa buat rekreasi bersama keluarga ya. Iya. Bisa selfie-selfie. Oh iya. Bisa update Instagram loh adik-adik. Yes. Ini gambar apa ya Kak Mario? Wah, kalau ini gambar alam yang udah mulai tercemar Kak David. Karena kenapa tuh Kak? Karena kelalaian manusia, Kak David, ada yang serakah lah, ada yang gimana. Jadi kita harus menjaga. Di sini ada gambar
Kalau kita misalnya buang sampah sembarangan, akan mengakibatkan banjir adik-adik. Banjir. Iya. Jadi kalau misalnya adik-adik makan permen nih, nggak ketemu tong sampah, jangan buang sembarangan ya adik-adik. Tapi iya dong kak. Ditaruh di kantong dulu. Di kantong dulu ya. Iya. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Kalau kita menebang pohon secara liar adik-adik. Misalnya buat kita bikin villa di puncak. Waduh. Atau pohonnya buat meja secara sembarangan, secara liar. Itu tidak boleh adik-adik. Karena akan mengakibatkan tanah longsor. Yang merusak ekosistem alam kita adik-adik. Kalau kita menebang pohon sembarangan juga. Mengakibatkan banjir juga ya Kak Mario. Iya. Pada hari ini, pemazmur dan kakak-kakak mau mengajarkan kita harus selalu bersyukur adik-adik seperti gambar sini. Bersyukur itu salah satunya rajin memuji nama Tuhan. Misalnya kalian bisa ikut paduan suara di gereja ataupun kalian rajin untuk membaca Alkitab. Nah, selanjutnya kalau kalian punya tumbuhan, kalian harus menyiram, memberi pupuk dan merawatnya dengan baik adik-adik. Selain itu juga apa Kak Mario? Kita harus buang sampah pada tempatnya, Kak David. Iya, kenapa kalau misalnya sembarangan, kenapa? Kalau tuh? Sembarangan, ya gitu tadi. Kita bisa menyebabkan banjir. Iya, seperti gambar tadi ya, kan? Iya. Mm-mm. Dan di sini kita harus selalu taat dan patuh pada orang tua kita. Iya, sehingga orang tua kita menjadi senang ya, adik-adik. Iya. Nah, adik-adik, kira-kira seperti itu pemberitaan firman pada hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Mario? Aman, Kak David. Aman, oke. Okay. Oke adik-adik, sementara itu dulu. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat poster Aku Cinta Lingkunganku. Tada! Oke, sebelumnya kita akan siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama, ada kertas karton berwarna putih ukuran A4. Kalau adik-adik gak punya, adik-adik bisa pakai kertas AVS ukuran A4 ya. Kemudian ada kertas karton juga berwarna biru ukurannya A4. Kalau adik-adik gak punya, adik-adik bisa pakai kertas AVS juga kok. Nah, kemudian ada kertas origami dua warna, berwarna hijau dan berwarna kuning. Ada lem, gunting, spidol, bullpoint berwarna hitam, dan pensil. Langkah yang pertama, kita ambil kertas karton berwarna putih. Kemudian kita siapkan dua tangan kita. Kita akan membuat tangannya ya adik-adik. Nah, kita akan siapkan kertas karton dan kedua tangan kita. Kemudian kita akan jepaknya adik-adik. Nah, seperti ini nih, adik-adik bisa letakkan di kertasnya, di atas kertasnya. Kemudian adik-adik cetak deh tangan adik-adik. Seperti ini. Kalau sudah, kita jeplak lagi tangan yang satunya. Seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau sudah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Ada dua tangan kita nih. Nah, setelah itu kita gunting nih adik-adik. Nah, adik-adik kalau sudah digunting akan jadi hasilnya seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau sudah kita akan warnai nih dengan pensil warna berwarna krem. Nah, kemudian kita warnain deh di tangannya. Nah, setelah diwarnain akan jadi seperti ini. Sudah jadi deh kedua tangan kitanya. Nah, untuk langkah yang kedua adik-adik, kita siapkan lagi kertas karton berwarna putih. Kita akan membuat batang dan ranting pohonnya ya. Nah, kalau sudah digambar akan jadi seperti ini contohnya adik-adik. Ada batangnya dan ada ranting-rantingnya. Nah, kalau sudah digambar, dibuat polanya, kita akan gunting deh. Nah, setelah digunting, batang dan rantingnya akan jadi seperti ini nih adik-adik. Cantik kan? Nah, kalau sudah, kita akan warnai nih adik-adik. Dengan
kombinasi warna berwarna coklat. Adik-adik bisa pakai 3 warna seperti ini juga boleh kok adik-adik, biar lebih menarik. Yuk kita warnai. Nah kalau sudah diwarnain adik-adik, jadinya akan seperti ini deh. Untuk langkah yang ketiga, kita ambil kertas origami berwarna kuning dan berwarna hijau. Kita akan membuat daunnya adik-adik. Nah sebelum itu kita akan gambar dulu ya. Oh ya adik-adik, kita akan buat daunnya 4 yang berwarna hijau dan 4 lagi yang berwarna kuning nih daunnya adik-adik. Jadi jumlahnya ada 8 ya daunnya. Nah kita akan gambar dulu nih, seperti ini ya contohnya. Nah jadinya seperti ini nih adik-adik. Setelah digunting ada 4 daun berwarna hijau dan 4 daun berwarna kuning. Jadi deh daun kita. Nah adik-adik, sekarang kan kita sudah punya semuanya nih ya adik-adik. Ada tangan, ada batang, ada daun. Nah kemudian kita akan susunnya adik-adik. Nah kita siapkan kertas karton berwarna biru tadi. Nah kemudian kita akan susun semuanya nih adik-adik. Oke. Nah adik-adik, yang pertama kita akan tempel kedua tangannya. Kita akan tempelnya seperti ini nih ya adik-adik. Nah untuk bagian jempolnya, kedua jempolnya berada di tengah ya adik-adik. Nah kita akan lem tangannya ya. Sudah seperti ini nih adik-adik. Nah berikutnya kita akan ambil batang pohon yang tadi, kemudian kita akan tempel di tengah-tengah kedua tangannya ya, seperti ini nih adik-adik. Dipasin dengan yang bawahnya. Nah, kalau ranting dan batang pohonnya sudah, kemudian kita akan tempel ke 8 batang pohon yang tadi nih adik-adik. Seperti ini nih, ya. Kita akan buat selang-seling, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, sampai semuanya terisi. Jadinya akan seperti ini nih adik-adik, kalau sudah ditempel semuanya. Nah, sama kan? Nah, adik-adik, kalau sudah jadi semuanya, sudah ditempel semuanya, kita akan tulis di atasnya judulnya, Aku Cinta Lingkunganku. Dan adik-adik bisa tulis di setiap daunnya, tulis apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Seperti contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah di tempat sampah, menanam tanaman di rumah, rajin siram tanaman, tidak memetik bunga, rajin membersihkan selokan, tidak menginjak rumput, tidak menebang pohon. Nah, itu contoh-contohnya ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang kelas TK, adik-adik bisa minta tolong mama papanya adik-adik. Nah, itu dia adik-adik, caranya mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik jangan lupa adik-adik foto dengan hasil karya adik-adik ya. Lalu kalau sudah, adik-adik bisa kirimkan fotonya ke email PLKTA, atau adik-adik juga bisa kirim ke WA kakak-kakak layan yang adik-adik kenal ya. Oke adik-adik, selamat berkarya. Dadah.
Nah, adik-adik, tadi udah pada dengerin kan firman Tuhan hari ini? Kesimpulannya apa nih, Kak, intinya? Tuhan itu sudah ciptain kita alam yang begitu indah. Karena itu kita harus apain, Kakak? Memelihara, menjaga dan merawat alam yang tadi Tuhan sudah ciptakan, Kak. Contohnya nih, Kak, kayak di rumah nih kan sekarang, Kak. Bisa nih ajak mama papa untuk nanam pohon bersama. Habis itu disiramin, dirawat. Jangan nanti tanamannya belum tumbuh malah udah dicabut-cabutin. Nanti tanamannya enggak tumbuh deh. Iya. Nah, ada lagi, Kak, yang paling penting. Apa tuh, Kak? Kita harus membuang sampah pada tempatnya, Kak. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, iya. Adik-adik. Oke, kalau gitu kita lanjut nyanyi dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berkati Presiden berserta wakilnya dan seluruh aparat pemerintah dalam memimpin negara ini. Berilah hikmat agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar. Kami bersyukur karena vaksin COVID-19 telah ada di Indonesia. Berkatilah kelanjutannya agar dapat berjalan dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus dengan doa kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Gloria. Berkatilah semua pendeta, semua majelis jemaat, dan kami semua jemaat. Berilah kami semangat yang lebih untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga IHMPA kami ini. Berkatilah kakak-kakak layan dalam mempersiapkan IHMPA kami ini, agar diberikan semangat yang tinggi dan kreativitas. Berkatilah kami juga anak-anak layan, agar lebih semangat walaupun tetap melalui daring. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan kesehatan dalam beraktivitas, sehingga orang tua kami dapat membimbing kami terus dalam belajar dan tetap bersama kami terus di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang maha baik dan maha kudus, sekarang ini kami berdoa untuk orang sakit di rumah sakit dimanapun berada. Berikanlah kesembuhan dan kesehatan melalui obat-obatan yang dikasih oleh dokter dan perawat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang terkena COVID. Berikanlah kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan teman-teman agar kami semua aman dan sehat. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk pendidikan, ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati guru-guru kami, ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, beri mereka selalu kesehatan, agar mereka dapat mengajar kita dengan baik. Meskipun kita harus belajar dari rumah, ya Tuhan, dan mungkin juga ada yang sudah masuk, tetap Tuhan berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat memberi kami ilmu untuk masa depan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau persembahan. Siapin uang persembahannya, dilipat yang rapi, dipegang di tangan kanan. Kita sama-sama mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa adik-adik, kita sekarang mau doa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Yesus, berkati persembahan ini. Amin. Nah, Kak Dinda, gak berasa nih ibadah kita minggu ini udah mau berakhir. Mau selesai ya, Kak. Iya, tapi gak apa-apa, kan minggu depan kita ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi. Nah, sebelum kita berdoa penutup, kita mau bernyanyi ya, Kak, dari? Dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Oke, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, ibadah ini telah selesai, Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya dan kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai. Oke, ibadah kita sudah selesai nih, Kak. Ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dadah. Sampai bertemu minggu depan. Kita cut dulu ya.